Masya Allah, budak-budak ni muslih. Ana? Ana? Ya, Mate. Ya Allah, budak ni tengok dia makan berjalan pula dah. Apa nak jadi dengan hangpa ni ah? Mate panggil Ana tadi. Yalah ni. Yang berselerok semua barang ni pasal apa? Abang busulah tadi, kacau Ana nak study. Kok ya kalau dia kacau pun takkanlah nak kena selerok semua ni. Ni hantar tak? Saat lagi kan ada tu. Ada orang nak main rumah kita. Siapa dia nak main? Itulah apa nama. Tu. Tuan lawyer tu. Lawyer? Halah. Apa dia lawyer? Yang main baca apa? Wasiat arwah ayah hang tu. Ha, dia nak main sekali ni. Oh, peguam. Halah, apa pun tak apalah Tuhan tunggu lagi ni. Ni. Nak kemas cepat semua-semua ni lah. Tak mau tengok selir kok tu. Nak letak apa ni. Hei, cepat. Hei, dia ni lah. Apa sungguh tengok ni. Ha, ni seorang lagi. Ke hulu ke hilir. Raja dengan burung dia saja. Hei, tak payah duk pikir dah hal-hal orang lain dah. Aduh, apa nak jadi lah dengan hampa ni ya. Tengok tu. Aduh, aku ni fikir sebab hampa ni. Nak menakan aku ya. Kalau tidak, aku tak kelapang nak jaga hampa. Kru-kru-kru-kru. Kru-kru-kru-kru. Kru-kru-kru. Lambok, Siti rasa kan? Mesti arwah ayah bagi rumah ni kat Siti. Yalah, takkan nak ambil kat Ana pula kot. Budak tu, bukannya dia tahu apa. Lain sendiri yang tak kerti. Betul lah cakap orang tu, Siti. Abang Lambok ni. Abang Lambok yang dapat tanah kat sawah. Nak siapkan si Alang tu. Main burung je dia tahu. Hai. Hai lah burung. Lama ni aku buat baik dengan hang. Aku dah anggap hang ni macam adik-adik aku. Tapi hang ingat, kalau hang melawan cakap aku, aku jentik kepala hang. Baru hantar. Adalah saya Anjang bin Kotot, kad pengenalan bernombor 1654321. Dengan ini mewasiatkan supaya harta peninggalan saya dibahagi-bahagikan kepada orang-orang berikut. 20 ekar tanah sawah di hulu diserahkan kepada anak saya Sulung bin Anjang. 15 ekar tanah kebun hulu diserahkan kepada anak saya Alang bin Anjang. 10 ekar tanah kosong di kaki bukit diserahkan kepada anak saya Busu bin Anjang. Sebaik sahaja umurnya cukup untuk menerima harta tersebut. 10 ekar tanah tapak rumah dan rumah pusaka diserahkan kepada anak saya Ana binti Anjang. Sebaik sahaja umurnya cukup untuk menerima harta tersebut. 2 ekar tanah getah tua di bukit diserahkan kepada anak tiri saya Lambak bin Abdullah. Dan 2 ekar lagi tanah getah tua di bukit diserahkan kepada anak tiri saya Siti binti Abdullah. Sebaik sahaja umurnya cukup untuk menerima harta tersebut. Saya berharap pembahagian harta pusaka ini tidak akan dipertikaikan. Saya juga berharap agar anak-anak dan anak-anak tiri saya akan menjaga harta yang diserahkan kepada mereka itu sebaik-baiknya. Hiduplah kamu berbaik-baik dan aman damai selama-lamanya. Semoga roh ayah akan berbahagia hingga ke akhirat. Begitulah Cik Sulung.
Semua wasiat yang telah diamanahkan oleh Encik arwah Encik Anjang kepada saya telah saya bacakan tadi. Saya harap semua yang berkenaan berpuas hatilah dengan wasiat tu noh. Kalau ada apa-apa masalah, bolehlah berkunjung ke pejabat saya nanti. Ya, tuan, terima kasih tuan. Jadi saya rasa kalau tak ada apa-apa, saya boleh minta diri dululah noh, Cik Sulung, Pak Cik. Eh, awak cepat sangat ni tuan. Tunggulah kita makan sekali. Sudikanlah tuan. Lauk-lauk kampung tu adalah. Tak apalah Mak Cik, Cik Sulung. Sebenarnya saya ada banyak lagi urusan yang perlu diselesaikan. Saya harap Cik Sulung fahamlah noh. Ya, saya faham. Okay, kalau macam tu saya minta diri dululah noh. Ya. Assalamualaikum. Ah, lambak Siti, saya jemput sekali. Minum noh. Eh, mana si busu Mak Teh? Eh, apa lagi? Membuta je lah kerja dia tu. Ni Ana, ni panggil busu tu. Abang busu! Eh, budak ni macam tu ke panggil? Eh, busu bukan hang punya. Eh, budak ni. Tak bolehlah macam ni. Saya tak setuju. Saya pun tak setuju. Pembahagian ni tak adil. Wasiat tu tak betul. Tak boleh pakai. Apa masalahnya ni? Apa yang tak cukup, tak adil ni? Ni wasiat. Hampa nak main-main ke dengan wasiat orang yang dah mati? Ni mesti ada siapa-siapa pergi ubah wasiat tu. Mesti ada orang pergi gatai tangan untuk ubah ni. Awak hampa dapat banyak, kami dapat sikit. Adil ke macam tu? Patutlah. Lambak, Siti. Hampa sedaklah hampa tu siapa? Kami tahulah kami ni anak diri ayah. Tapi, ayah pernah janji dulu sekurang-kurangnya 5 ekar dia nak bagi kat kami. Ayah pun pernah janji kat saya nak bagi rumah ni. Tapi, awak anak pula yang dapat. Ni, tengok sikit muka tu. Ha? Tak sedap diri, bagi betul nak paha. Nasiblah ada orang nak wasiatkan kat hampa. Kalau arah ayah tu tak wasiatkan apa-apa, hampa nak minta kat siapa? Ha? Weh, no. Ha, cakap baik-baik sikit lah. Sagi aku. Sudah. Ni, kalau hampa rasa hampa nak nak tanah tu, hampa ambil. Kalau tak mau, hampa pulang saja tanah tu dekat Sulung. Habis cerita. Ana? Hampir tengok dia pergi pujuk dia pun. Handuklah dulu. Aku nak main lohok ni. Alah, Bang Long. Tunggulah, Sat. Saya ada benda nak habang sikit ni. Apa dia? Abang Long ada niat nak pergi haji kan? Ha? Pasal apa? Agak-agak bila Abang Long nak pergi? Tak tahulah, Rambak. Duit aku ni tak pernah nak cukup. Tengoklah dalam 3-4 tahun lagi. Wuih, awak nak tunggu 3-4 tahun. Kalau tahun ni pun boleh. Kan aku abadkan hang tadi. Duit aku tak cukup. Alah, masalah duit tu. Habang je kat saya. Bila-bila masa pun, saya boleh tolong. Hang boleh tolong aku? Macam mana? Senang je. Yalah senang. Macam mana? Apa kata kan? Abang Long jual tanah tu. Haish. Jual tanah? Yalah Abang Long. Abang Long jual tanah tu kat saya. Abang Long nak buat apa tanah jauh tu? Uish. Aku sayang tanah tu. Sayang macam mana pun, bukan boleh bawa pergi mati, Bang Long. Kalaulah aku nak jual tanah tu, berapa sanggup bayar kat aku? Alah, Bang Long. Kalau tanah payah macam tu, RM10,000 pun cukup kot, Bang Long. RM10,000?
Hai, cukupkah duit tu aku nak bawa sampai ke Mekah nanti? Ui, Bang Long. RM10,000 tu. Bang Long nak pusing dunia pun lepas, Bang Long. Bagus juga cadangan hang tu. Kalau betillah hang nak bayar aku RM10,000, bolehlah aku fikir-fikirkan. Bimbang juga aku ni kalau-kalau hajat aku nak ke Mekah tu tak kesampaian nanti. Bang Long jangan risaulah, Bang Long. Fikirlah elok-elok, Bang Long. Eh, bila agaknya kita boleh jumpa lagi, ya? Bila-bila pun saya boleh main, Bang Long. Kalau macam tu, lagi 2-3 hari lagi lah main, lah. Ha, boleh, Bang Long. Boleh, saya boleh main. Ha, ni Bang Long nak pergi mana pun, ni? Aku nak pergi sembahyang. Lepas tu aku nak pergi tabung haji, nak daftar nama. Abang Alang, Siti selalu tengok Abang Alang duduk pergi balik-balik kat rumah sesah tu. Ada apa-apa ke Abang Alang? Hang tak payah ambil tahulah hai aku. Tu hai aku punya pasal lah. Siti tanya je. Kut-kutlah Abang nak minta tolong Siti apa-apa ke kan? Esah tu kan kau ambil Siti? Betul ke? Ya, Esah tu kawan hang. Betul lah. Kami kan satu kelas dulu. Jadi apa yang hang boleh tolong aku? Kalaulah abang betul nak kasi Esah tu, petang ni juga Siti ajak dia main sini. Betul ke ni apa yang hang kata ni? Betul lah abang, perkara tu senang je. Tapi adalah syarat dia. Alah-alah, syarat dia senang je. Hang jual je tanah tu kat aku. Lepas ni, Esah tu jadi bini hang lah. Ni, Lambok. Hang dengar ni baik-baik kena. Walau apa pun yang terjadi, aku takkan jual tanah tu. Hang jangan pujuk-pujuk aku lah. Alah-alah, kita ni bukan orang lain. Aku kata sudah. Pergi bang amboi. Alang, kalau Alang nak tahulah kan, Esah tu pun ada simpan hati kat Alang juga. Aku kata sudah, sudah. Pergi bang amboi. Hang fikirlah baik-baik Alang. Aku tak mahu hang menyesal je. Aku kata sudah, pergi bang amboi. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Mai masuk, masuk. Duduk, duduk. Tu. Macam ni tu. Saya mai ni ada hajat tu. Tu tahu dah, tu tahu dah. Tak payah nak cakap gitu tahu dah. Apa yang tu tahu ni? Tu tahulah apa hajat cu mai sini. Kalau macam tu, tak payahlah saya duduk cerita lagi tu. Hei, takkan semudah tu. Cu kenalah cerita juga hajat cu tu. Tadi tok kata tok dah tahu tu. Nak ambil syarat. Syarat. Kalau macam tu, saya kena cerita jugalah ni. Ceritalah. Cerita ni biar jelas, biar tok faham. Macam ni lah tu. Saya duk fikir lah tu. Saya nak ambil tanah adik tiri saya tu tu. Tapi tu, dia ni payah sikit tu. Dia liat sikit tu. Padahal, dia bukan betul sangat tu. Tapi lah tu kan, ada masalah sikit dia tu. Adik tiri saya tu, dia tak mahu jual kat saya. Wah, dah saya pujuk tu. Oi. Jadi tu, tu tolong lah bagi lembut sikit hati dia tu tu. Minta-minta berubah lah tu. Kerja ni bukannya susah sangat. Cuma lah kan. Cuma apa tu? Kenalah keluar sikit pengerah. Pengerah tu. Boleh-boleh tu. Berapa je tu? Tak banyak pun. 5 je. Hah?
lima itu, lima kupang tu. Kalau lima kupang pun tak ada umat pun tak apa eh. Kalau macam tu, 50 kah tu? Alah, lebih kurang macam tu lah. Tak apalah tu no. Ni, saya letak buah. Buah lima ni tu no. Oh, terima kasih no. Boleh tuk mula lah ni no. Ha, boleh tu. Silakan tu. Ha, duduk diam-diam lah. Jangan bergerak, jangan terkejut. Nanti semangat hilang. Payah. Hai tu, apa yang payah sangat ni tu? Penunggu tu, penunggu ramai penunggu. Hah? Penunggu tu? Oh, entah tak tu. Tanah tu ada penunggu. Semua tanah pusaka Ropok Tirih yang ada penunggu. Uish, payah. Banyak sangat penunggu ni. Di istana orang apa hal banyak penunggu. Jadi tu, tak bolehlah saya nak ambil tanah tu tu. Ui, tak payah lah. Senang lah. Boleh. Tapi ada syarat. Dia tu minta syarat. Hah? Syarat tu? Dia minta pengerah. Pengerah lagi tu? Nunggu tanah pusaka tu minta. Hei, berapa banyak pula dia nak tu? Tak banyak eh. 100. 100 tu? Masya Allah tu. Penunggu jenis apa tu tu? Hang nak ke tak tanah tu? Uish, nak lah tu. Saya memang betul-betul nak. Kalau macam tu ni, cepat-cepat kan hang keluar pengerah tu. Cepat kan, penunggu tu nak lena lah tu. Ni sampai sebulan pula nak kejut nanti. Nah lah tu, 100 tu. Terima kasih no. Penunggu cakap terima kasih. Tu sampaikan terima kasih saya juga tu no. Ya tu sampaikan dah. Kata dia senang-senang main lagi. Kacau apa? Aku nak baca buku ni. Hei, hang ni. Ni, busu. Sekali lagi, aku nampak kacau Ana duduk belajar. Aku tendang aku lah. Okey, bos. Ni hang nak apa lagi ni lambok? Aku nak main tanya habaq hang pun tak boleh ke? Baik. Ni, hak itu tu macam mana? Alah. Hang fikir habis-habis tak lagi ni. Ni, hari tu aku ada beli burung mabuk. Kat kaki dia ada sisik 44. Apa dia? Mabuk ada sisik 44 di kaki? Alah. Hang biar betul ini lambak. Ish. Besok kau aku murung hang. Ish, kalau lah aku dapat burung tu. Ni. Tak payah duk kalah. Memang hang punya pun burung tu. Eh, hang betul kan ni lambak. Kalau tak percaya, esok aku buat mai kan hang. Hang tak buat mai, biar aku pergi hang noh. Hei, jangan duk mai kat aku lah. Aku bukan buat jual burung. Ni. Pelah pun aku tak minat lah. Hei, ni. Kalau hang nak, ada lah syarat dia sikit. Apa? Tanah ke? Haalah. Tanah tu, hang jual kat aku. Hak harga aku abang hari tu. Lepas tu? Lepas tu, kalau hang jual tanah tu kat aku,
duit aku bagi hang, burung hak sisik pak lompat tu pun aku bagi hang. Aku aduh aku ush, apa dia tu? Tengok. Busu. Alang. Batang bukan sebarang batang. Batang buruk boleh dipanjat. Datang bukan sebarang datang. Datang Datuk Pau Hajat. Cepat noh, pi ambil ayam. Cepat, pi ambil ayam satu badi dekat noh. Mana takut. Terima kasih Dah Juju. Datuk datang ni bukan Pau Hajat nak minum air. Abi, apa yang Datuk nak? Dan apa hajat Datuk main sini? Beritahulah kami Datuk. Jangan kacau cucu-cucu semua sudahlah. Oh, besar macam Datuk ni. Besar. Apa boleh tak kami tahu nama Datuk ni? Dengar sini. Nama Datuk ni Sang Seru Bumi Seri Sakti. Berasal dari keturunan Sang Seru Langit Putar Alam. Jadi tu. Jangan menyapuk. Maafkan saya tu. Boleh tu beritahu hajat Datuk ni? Ya. Harapan Datuk ini diamanahkan dan dilaksanakan oleh arwah bapa kamu semua. Sejak tujuh keturunan lalu berakhir dengan Datuk kamu semua. Kota bergendul, berhutang, berrakyat. Dan Datuk ke sini dengan satu hajat yang sangat besar. Apa hajat Datuk? Beritahulah kami ini. Begini. Saya tujuh keturunan Datuk menjaga tanah pusaka ini. Tidak pernah lagi tanah ini dipecah-pecahkan dan dijualkan kepada orang yang bukan darah daging kamu sendiri. Dan dijual dengan harga yang sangat rendah. Nampak? Siti? Kamu nak pergi mana? Jangan balik dulu. Semangat Atuk ni ada di mana-mana. Nanti kamu yang dapat susah. Datuk ni cuma nak ingatkan saja. Weh, busu. Han tak payahlah berlakon lagi. Han tak usah nak tipu kami. Han ingat? Aku takut. Siti. Datuk ni dah lama teringin dekat kau. Kalau malam ni Datuk pakai rumah kau boleh tak? Abang, dia nak ambil rumah kita. Nampak? Saya tu. Mari sini, Mak. Mari dekat Datuk. Datuk tahu kamu ini akan menjadi tuan baru kepada tanah pusaka ini, kan? Tapi tu tanah tu bukan saya ambil percuma tu. Saya bayar dengan harga yang patut tu. Kau beli dengan harga patut kau cakap. Kepala Datuk kau. Penipu, pembeli, kau tunggu kau. Semangat Datuk ni akan masuk ke dalam badan kau. Jangan tu. Jangan. Saya tak mau tu. Saya tak sanggup tu. Aku terpaksa, Mak. Aku terpaksa. Aku akan masuk sekarang. Tolong tu. Jangan. Mana lemak? Mana dia? Dia nak tipu aku. Dia ingat aku tak tahu tanah tu harga RM100,000 bukan RM10,000. Jaga lemak. Jaga. Jaga kau. Ha? Mana kau nak lari? Ha? Ha? Aduh. Anak pemik aku ya, Kak. Aduh. Datuk dah minum ke? Ha, ni anak nak ke? Bagi ayam kat Datuk. Datuk budanya. Ni busulah. Abis siapa? Busu, busu. Loh ni, lambok tu dah terkena. Lambok dah tertampak. Jadi? Ya. No. Oh, aduh.